baru semua ya. Sering banyak tanya, Pak. Semua orang punya resolusi masing-masing. Kalau misalnya Abah sendiri, resolusi di 2024 apa? Ya tentukan memperbaiki. Ya kita memperbaiki kinerja ya, terutama bidang-bidang yang diberi pada saya ya. Dan ini memang masih belum optimal ya. Ya tentu semua itu selain kinerja kan anggarannya terbatas. Karena APBN kita itu dijatah untuk ini, nah untuk stunting, untuk kemiskinan kan juga, untuk masalah-masalah sosial kan ada juga anggarannya juga masih terbatas, sehingga tentu ya jalannya juga sesuai dengan besarnya anggaran. Nah karena itu kita harapkan ke depan 2004 ini tambah lagi ya, anggarannya, untuk sosial juga, tidak hanya untuk anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu ya, supaya menghilangkan kemiskinan kan. Lalu bansos terus kan, namanya melestarikan kemiskinan itu namanya itu. Jadi bagaimana supaya lama-lama ini ya, bansos ini makin sedikit. Nah kemudian kita makanya itu berbanding lurus dengan yang saya bilang peningkatan pengusaha kecil di UMKM itu, jangan stunting terus. Jadi kena stunting terus kan. Jadi itu supaya tidak stunting dinaikkan. Anu UMKM itu ada yang sudah enggak bisa dinaikkan, ada memang segitu itu sudah maksimal. Lalu bahasa kiai namanya mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun itu enggak bisa berubah-ubah. Tapi sebagian lainnya yang besar bisa dinaikkan. Jadi pengusaha menengah, pengusaha besar kan tergantung daripada upaya-upaya kita dalam rangka pemberdayaannya. Nah itu nanti kita dorong itu supaya mempercepat